bahwa saya, guru saya dari perjalanan Bapak Haji Muhammad Dahlan bin Hasan. Sekumit tentang perjalanan ini yang pernah saya dengar, pernah disampaikan ke saya tentang perjalanan beliau dengan almarhum Haji Mai'in bin Kil atau Komisar. Perjalanan ini diawali dengan beliau terlahir dari putra Kampung Celedu Benda Baru. Waktu itu masih Kampung Celedu Pondok Benda. Kenalnya beliau terlahir pada tahun 1923 dan wafat pada tahun Kamis 2 Agustus tahun 2018. Haji Muhammad Dahlan terlahir dari pasangan antara suami dan istri, yaitu Haji Muhammad Dahlan bin Kasan dan ibunya dari Nyai Syariah bin Pijahan, Kong Kasan bin Haji Emu. Haji Emu adalah putra Kampung Celedu. Dia seorang ulama Kampung Celedu Benda Baru. Pada tahun 1930, Kong Kasan wafat. Wafatnya Kong Kasan ini, saat itu Bapak Haji Muhammad Dahlan berusia masih 10 tahun, 7 tahun, karena beliau lahir tahun 1923. Tahun 1930 beliau sudah ditinggalkan oleh orang tuanya, yaitu Kong Kasan. Di tahun 1933 Nyai Rinta menikah dengan almarhum Kong Haji Mai'in bin Tiin. Mulailah pada tahun itu beliau dididik oleh Kong Haji Mai'in bin Tiin Komisar di saat beliau di usia 10 tahun. Di usia 10 tahun beliau sudah mulai mengenal siapa Komisar, dan dimulai juga beliau mulai diajak, dididik, diperkenalkan dengan ilmu bela diri pencaksilat MS Jalan Naf. Di usia itu beliau mulai diperkenalkan dengan MS Jalan Naf itu apa dan bagaimana cara belajar. Beliau dimulai diberikan suatu jurus, suatu gerakan-gerakan dasar dari perguruan MS Jalan Naf ini, yang saat itu perguruan ini belum ada namanya. Nama itu belum tercetus karena saat itu orang mengenal jurus 6 atau jalan 6 pengasinan. Saat itu jalan 6 saat itu belum ada nama pengasinan, masih jurus 6 karena belum ada nama, belum begitu struktur organisasi juga belum ada saat itu. Maka beliau itu mengikuti jejak Komisar sejak umur 10 tahun, diajak, dididik dan dibesarkan oleh seorang tokoh silat, Kong Haji Mai'in Komisar. Di usianya berlanjut terus berjalan dari tahun 1933 mulai dididik dan terkali di Kampung Celedu Benda Baru. Di tahun 1937 sudah mulai diajak mengembara. Di tahun ini Haji Muhammad Dahlan diajak pertama kali ke perjalanan-perjalanan Komisar. Artinya diperkenalkan dengan guru beliau,
pertama diperkenalkan dengan ibu-ibu beliau yang ada di kampung dulu, yaitu Kongsiban. Saat itu Kongsiban datangnya beliau ke kampung dulu 1937 itu sudah menjadi almarhum. Saat itu di kampung dulu masih keadaan masih sangat sepi, masih kampung, dan di situ ada 3 makam yang telah ada di situ, yaitu satu makamnya Kongsiban bin Yakub, kedua yang makamnya dari istri dari Kongsiban Nyai Maimunah, dan 3 makam dari Bapak Tua Kisin. Bapak Tua Kisin adalah tua dari Kongsiban. Saat usia beliau Haji Muhammad Dahlan saat itu 1937 itu 14 tahun. Di usia 14 tahun ini beliau sudah mulai diajak mengembara, diajak ikut perjalanan dari Kongsiban besar kemanapun beliau berangkat, manapun beliau singgah. Manapun beliau singgah, manapun berada, situ selalu didampingi dengan Haji Muhammad Dahlan, karena kedekatan beliau mungkin karena Bapak Haji Muhammad Dahlan saat itu memang sudah menjadi yatim, dan beliau mempunyai bakat mengenai pelajaran dan masih sayang sama komisar. Saat itu di usia ini 1937 beliau juga diperkenalkan dengan seorang tokoh-tokoh dari Gunung Cimande, tokoh-tokoh persilatan Cimande di sana. 1937 usia 14 tahun ini beliau saat sangat remaja, sangat masih anak-anak, bukan masih. Saat itu beliau tahun 1937 itu diperkenalkan dengan 5 tokoh Cimande. Saat itu yaitu di Gunung Cimande ada Abah Uci saat itu yang dituakan di sana, ada Magebo, seorang tokoh silat dari Cimande yang saat itu dia adalah seorang yang ada di Tanjung Priuk, dan satu lagi Kapelor, dan yang dua lagi saya kurang hafal, saya sempat ini. Ada 5 tokoh saat itu di ceritakan saat di Gunung Cimande, dan Abah Uci pun banyak berpesan sama Bapak Jidahlan saat itu. Dahlan, kita karena bahasa Sunda, kamu ini adalah generasi penerus dari Nisar. Kamu harus bisa nerusin jejak dari Pak Misar. Pak Misar ini adalah sahabat dari perguruan Cimande. Karena pada saat itu Cimande sangat dekat sama Sejalan 6 saat itu. Di saat umur saat tahun 1937 sama pula beliau terus diajak ke saat tahun 1938 beliau sudah diajak ke guru besar dari ilmu bela diri Beksi. Saat itu yang berkembang di Tangerang. Tangerang beliau saat itu Bapak Jidahlan dari jauhan Bapak Haji Muhammad Dahlan ini diperkenalkan dari jauh makom besar saat itu. Dahlan itu dari jauh noh orangnya guru besar di Beksi. Saat itu komisar bilang orang Beksi itu kepalanya gede-gede, ntar lu kita kesono. Sampai dia bilang jangankan dia mah Dahlan, katanya rumpang padi aja yang buat nyumbuk padi bisa diputer di tangannya, saking memang kuatnya beliau. Ntar kita kesana. Saat itu kalau memang nama dari guru Beksi itu kalau nggak salah itu adalah, nah saya dengar itu Baba Bueng katanya. Di sana diperkenalkan. Terus saat itu sampai 1937 sampai 1938 beliau diperkenalkan dengan tokoh MS Jalan 6, murid dari komisar dari setiap titik-titik yang ada, pengasinan, pondok benda, parakan, terus sampai terus semuanya sendiri musim dulu, Ciater, Jombang, Cirangka, Sawangan, sampai ke
wilayah Jabodetabek saat sampai dari langkah beliau, perjalanan beliau itu dari Ciater terus melangkah ke Sarua, dari Sarua ke Jombang, Jombang ke Tanah Merah, terus ke Kebayoran, terus ke Slipi, sampai terus sampai ke Tanjung Priuk, sampai ke Tanah Abang. Beliau itu perjalanan itu diperkenalkan sama tokoh-tokoh saat itu yang ada, khususnya tokoh-tokoh MS Jalan 6. Nah, itu yang sudah ada. Orang-orang itu diperkenalkan Baba kepada Baba, inilah Dahlan ini. Orang-orang, nanti saudara-saudara lu, nanti lu harus bisa menyambung silaturahim, silaturahmi kepada mereka. Di sana pun saat itu belajar itu silat itu, saat itu bukan seperti sekarang. Saat itu orang-orang tua yang belajar, orang-orang jawara-jawara saat itu. Ada juga jawara-jawara yang memang saat itu memang sudah menjadi jawara sebelum memang Engkong menjadi, sebelum beliau itu belajar sama Engkong. Jawara-jawara itu, orang-orang tua itu memang punya keahlian-keahlian silat saat itu. Tapi seiring perjalanan Engkong dengan silaturahmi Engkong, semuanya itu akhirnya bisa menjadi saudara, menjadi akhirnya entah apa jalannya beliau itu sampai bercerita karena Engkong itu tidak pernah dalam perjalanan itu ya bahasanya menonjolkan diri bahwa ini juga siapa, tetapi perjalanan itu benar-benar dia jalankan itu dengan silaturahmi. Dia itu tidak pernah marah orang, tidak pernah galak, dan semuanya perjalanan dari beliau ikuti itu semuanya Engkong nggak pernah marah. Beberapa kejadian itu semuanya dihadapi dengan silaturahmi, semuanya ya dengan bahasa-bahasa yang baik. Di usia ini Haji Muhammad Dahlan dididik perjalanan saat itu, mulai belajar. Beliau itu berjalan belajar silat itu di tengah perjalanan. Setiap belajar dimanapun dia, selalu dia selalu mengikuti perjalanan Engkong. Belajar silat Baba itu benar-benar bukan di satu titik, jadi terus berjalan sampai tahun 1940 itu beliau sudah mulai sedikit banyak menguasai jurus-jurus yang diberikan Engkong. Di usianya di tahun 1943 beliau sudah mulai disuruh meluruskan, saat itu tokoh-tokoh silat yang ada, meluruskan setiap Engkong singgah di suatu tempat pelatihan. Beliau itu sudah mulai dipercaya untuk meluruskan orang-orang tua saat itu. Walaupun di usia beliau itu saat itu 1943 itu sangat muda, sangat muda, tetapi karena ini perintah orang tua, perintah guru, beliau sudah mulai meluruskan setiap kali latihan selalu beliau Dahlan itu tolong diluruskan, diluruskan saat itu orang-orang tua sampai bapak terus merasa apakah nanti seperti apa lagi? Ini orang tua gak apa-apa katanya, yang penting mah itu apa yang pernah lu dapat lu sampaikan ke orang biar lu nanti tahu gitu. Terus itu tahun 1943 itu sangat luar biasa perkembangan silat MS Jalan 6 saat itu, karena tokoh-tokoh silat dari MS Jalan 6 sudah mulai, jawara-jawara itu sangat dekat sama Baba Haji Dahlan, sudah mengenal siapa Baba Haji Dahlan saat itu, dari satu titik ke titik-titik yang pernah disinggahi Engkong. Saat itu Baba juga diperkenalkan dengan tokoh-tokoh tua
walaupun saat itu bukan dari aliran MSK6 seperti tokoh-tokoh tua adanya di Gunung Sindur. Itu ada nama Waisa, saat itu ada murid Engkong juga di sana namanya Ahmad di Gunung Sindur. Di teater ada Ura Arma, Jombang ada Haji Manjean, Isteman Jago, Auna. Di Cilangka ada keluarga besar dari Bulkawi. Sawangan itu dikenalkan dengan tokoh lama Pak Kiai Ma'un. Terus di bawah ke tempat Tanjung Priuk, misalnya di Debog, terus di Selipi, dikenalkan sampai ke Bapak Seni Bule di sana. Dan saat itu tokoh-tokoh besar persilatan yang memang sudah ada saat itu. Sampai tahun 1948, Bapak Haji Dahlan itu mengikuti jejak Komisar, diiring sama Komisar saat itu mulai meneruskan orang-orang tua saat itu. Di tahun 1948 mulai beliau itu diajarkan tradisi-tradisi yang dalam mengenal MS Jalan 6 itu apa. Dia diajak ritual-ritual MS Jalan 6 yang memang sampai saat ini pun masih dijalankan. Jadi, mulai tahun 1948 itu mulai beliau itu dididik ritual MS Jalan 6 seperti apa dan MS Jalan 6 bagaimana. Semuanya itu tahun 48 itu pendalaman MS Jalan 6 mulai dia diberikan sama Komisar sampai dia diajar ritual ya yang mungkin orang-orang MS Jalan 6 itu sudah mengerti. Beliau itu ritual Jalan 6 itu diawali dulu beliau saat itu memang belum ada pusat MS Jalan 6 yang secara dikukuhkan pusat itu di Pengasinan, makanya ritual itu pun dilaksanakan masih di kampung Ciledug Benda Baru. Semuanya yang diberikan itu masih tetap di kampung Ciledug Benda Baru. Dari tahun 1948-1949 beliau terus mendalami MS Jalan 6 secara ritual, secara tradisi, secara apa jurus dan seperti apa jurus yang diberikan. Itu mulai dalam di saat itu. Di tahun 1949 beliau sudah mulai dipercaya dilepas sama Engkong untuk mengajar di titik-titik yang memang pernah disinggahi Engkong selama itu Engkong itu mengajak Baba. Sudah mulai dilepas sendiri dia mengajar saat itu karena di saat tahun 48-49 itu Engkong Besar itu sudah mulai ada sibukan-sibukan yang ada di kampung Ciledug Benda Baru, khususnya di Pondok Benda saat itu, bukan kampung Pondok Benda Baru. Dan saat itu banyak tokoh-tokoh silat yang memang sudah mulai kumpul di Pondok Benda saat itu. Karena saat di tahun 48-49 itu Engkong sudah lebih banyak di Pondok Benda karena tokoh-tokoh silat saat itu berkumpul di Pondok Benda Pengasinan, lalu bolak-balik Pondok Benda Pengasinan. Karena di tahun 1948 itu terbentuknya IPSI secara nasional saat itu. Setelah terbentuknya IPSI nasional ini sudah merambah ke tokoh-tokoh silat, perguruan-perguruan silat yang akhirnya sampai silat bertemu dengan Komisar. Dan memang 1948 itu 1949 sudah ada permintaan dari IPSI untuk mendaftarkan secara administrasi untuk kebutuhan IPSI mengenai persilatan yang ada di tanah air Indonesia, salah satunya MS Jalan 6. Saat itu belum ada nama, makanya saat itu 1949 dipintalah Jalan 6 itu nama dari perguruan apa sebenarnya.
Nah, disitulah engkau mulai sibuk, mulai sembilan itu berada selalu di pondok peda, di pengasinan, peda pengasinan, karena kesibuk. Karena ada pertemuan-pertemuan orang tua yang selalu didampingi sama engkau saat itu. Di tahun 1949 itu sudah mulai ada rencana pembentukan nama sejalan 6. Saat itu orang-orang tua secara administrasi memang belum mengerti apa sih organisasi itu. Tapi ada seorang tokoh yang memang saat itu ada yang secara mengerti administrasi, secara perorganisasi tuan, yang beliau adalah seorang tentara yang bernama Kopral Jayan. Satu Kopral Jayan ini orang yang mengerti administrasi, beliaulah yang menyusun saat itu organisasi MS itu secara organisasi. Dan saat itu juga pembentukan nama, apa sih nama yang cocok untuk persilatan ini. Akhirnya rembuk dari orang-orang tua saat itu, terbentuklah nama MS Jalan 6 Pengasinan. Tapi saat itu pun Bapak Haji Dahlan masih ada dalam perjalanan, karena saat itu usia Bapak Haji Dahlan sangat muda, masih belum banyak bicara tentang masalah organisasi. Saat itu engkau lebih dipercaya itu lebih untuk perjalanan silat, untuk mengajar di titik-titik yang pernah engkau singgahi saat itu. Bentuknya tahun 50 terjadilah pembentukan MS Jalan 6. Yang saat itu mulai MS Jalan 6 itu ada yang menggonjol ganjing, ada nama MS Jalan 6, yang sampai MS Jalan 6 itu, MS itu sampai ada yang mencetuskan nama itu Macan Siluman. Tapi Macan Siluman itu tidak tepat, kata terlalu tinggi nama itu, akhirnya MS itu jadi Nisar Siban. Di tahun 49 perjalanan Bapak itu, sampailah Bapak itu di tahun 49 itu sudah dari titik-titik itu sudah mengkerucut. Tahun 49 Bapak sudah di Pasar Jumat. Bapak sudah ditempatkan di Pasar Jumat saat itu sama engkong. Pasar Jumat beliau di situ menetap di situ selama 3 tahun saat itu. Tahun 49 sampai tahun 1952. Tahun 49 itu beliau sudah menetap di tempatkan di Pasar Jumat, beliau mengajar, dan di situ memang ada kayak orang zaman dulu mah suruh jadi centeng, suruh mengajar di situ juga. Terus setelah terbentuknya IPSI di saat itu, dan memang sudah berkembang terdaftar IPSI di Pusat Nasional MS Jalan 6 terbentuk. Terus tahun 1952 itu Bapak Haji Dahlan disuruh balik dari Pasar Jumat Bakus itu. Hongkong Haji Main bin Kiniti menjemput Haji Muhammad Dahlan ini dari Pasar Jumat. 1952 beliau suruh pulang. Apa kata engkong saat menjemput dari sini, dari kampung kita ke sana? Dahlan, sudah cukup perjalanan lu, lu harus pulang ke pondok benda. Tahun 52 itu beliau disuruh pulang, sudah cukup perjalanan di perjalanan selama ini. Tahun 52 kata engkong saat itu, sudah banyak orang-orang gede di sini, udah cukup perjalanan, lu harus pulang ke pondok benda. Terus akhirnya beliau dijemput pulang dari Pasar Jumat 1952. Tapi dijemputnya beliau itu ternyata beliau itu dikembleng kembali sama engkong untuk suruh belajar lagi, belajar silat, belajar semua itu didapatkan pendalaman-pendalaman Jalan 6, Jalan 6 itu dari tahun 1952. Setelah perjalanan, apa yang beliau dapatkan disampaikan ke orang. Tahun 52 beliau itu sudah dipanggil komisar untuk memperdalam apa yang beliau pelajari saat itu.
tahun 52 itu beliau sebagai mulai belajar kembali jurus-jurus yang memang belum dipelajari saat itu. Terus tahun 1953 beliau sudah mulai diajak mengembara kembali sama Engkong. Tahun 1953 itu beliau sudah mulai diajak mengembara ke orang-orang tua saat itu, ya, sahabat-sahabat Engkong, termasuk tempat-tempat dulu Engkong singgah saat itu, sampai beliau ikut perjalanan beliau itu sampai dari Kampung Celeduk Benda Baru melangkah terus ke Kongsiban, dari Kongsiban melangkah lagi ke Sukabumi, dari Sukabumi di beliau itu di sana menetap di Sukabumi tahun 1953, terus balik lagi ke Kampung Celeduk. 1953 balik Kampung Celeduk, 53 itu pun beliau diperkenalkan oleh Kiai Haji Tubagus Matpalak. Di Pagentongan beberapa tokoh diperkenalkan sama beliau. Terus 1953 beliau diperkenalkan sama Kiai Haji Tubagus Matpalak. Terus beliau juga diperkenalkan dengan tokoh ulama di Bogor Rempang. Terus dia diperkenalkan juga sama tokoh di Ciganas saat itu. Orang-orang siapa orang-orang saat itu? Beliau di Kiai Haji Tubagus Matpalak, terus di Bogor Empang itu saat itu ada, terus di siapa saya lupa, ada dua di Bogor Empang dan di Ciganas, dan dipertemukan pula beliau sama tokoh saat itu. Ada juga tempat yang namanya Air Beradu di sana di Bogor. Air Beradu di sana beliau diperkenalkan dengan tokoh-tokoh. Tapi selalu beliau diperkenalkan itu ada pesan-pesan yang selalu disampaikan orang-orang tua saat itu. Ada hal-hal yang memang sangat beliau itu dipesan. Selalu setiap beliau bertemu dengan tokoh-tokoh itu dipesan sama orang Dahlan, kamu itu harus menjadi penerus jalan 6. Sampai ceritakan masalah perjalanan engkau di Pagentongan seperti apa. Inilah salah satu ulama Pagentongan yang meneruskan tempat engkong itu bertukar pikiran, tempat engkong belajar secara keagamaan, secara ritual agama, secara apa silat, bagaimana silat itu sendiri, mendampingi ulama saat Engkong. Dari tahun sebelum kemerdekaan, Engkong itu, Kong Misar itu sudah menjadi seorang tokoh silat yang dipanggil saat itu memang ada kebutuhan seorang ulama dengan para pendekar, para jawara saat itu untuk mendampingi perjuangan kemerdekaan. Saat itu tahun sebelum kemerdekaan gitu, Engkong bercerita, diceritakan saat di Pagentongan bahwa jalan sama Kipalak ini sahabat dan guru dari Engkong, yang saat itu Engkong itu diberikan secara ilmu keagamaan, tempat bertanya, tempat bertukar pikiran adalah Kiai Haji Tubagus Matpalak. Dan makanya sampai saat ini saya pun saat itu Bapak Jidan selalu berpesan, ini tempat engkong lu harus pada bisa nanti nabak sana. Alhamdulillah kami bisa nabak sana, bisa menyelesaikan sana. Dimulai tahun 53 beliau terus berjalan, perjalanan tahun 53 akhir dia diajak pulang kembali ke Kampung Celeduk. Tahun 1954 beliau sudah mulai diajak jalan lagi, terus berjalan terus. 1954 itu beliau sudah lebih ke arah perjalanan itu mempelajari, memperdalam jurus dari ilmu bela diri jalan 6 dan tradisi-tradisi MS jalan 6 saat itu, karena kekhawatiran Engkong. Dan Engkong di saat itu pun
jauh sebelum itu engkau sudah pernah bercerita kalah nanti tahun 1960 gua udah menetap di pengasinan 1960, makanya lu dari sekarang harus mempelajari ini semua. Lu harus nanti lu harus jadi generasi penerus dari gua ya. Apabila lu jalankan ini dengan baik, mudah-mudahan ibarat bambu mah lu gak bakaran bahkan bubuk. Lalu memang lu, yang penting lu jujur, lu ikhlas dalam mempelajari ini, dan semua murid-murid lu harus lu didik bahasa beliau, niatkan kalau lu sekarang belajar ke depan harus bisa pada ngajar. Itu ditanamkan oleh Kong Besar sama Bapak Haji Muhammad Dahlan. Terus lu gak boleh mempelajari beberapa ilmu silat yang ilmu yang memang dilarang oleh beliau. Makanya beliau selama perjalanan engkong itu, Haji Muhammad Dahlan ini adalah tidak pernah belajar secara ilmu ataupun apapun dari mulai di perjalanan itu, mulai jurus atau yang lainnya yang diambil dari orang lain, kecuali ya, guru gua ya komisar katanya. Gua belajar ngepal sekarang ya apa yang gua pakai punyanya komisar, tidak ada sejurus pun yang belajar dari yang lain. Tapi alhamdulillah gua selamat. Terus tahun 1954 1955 beliau sudah melangkah ke sahabat-sahabat engkong. Tahun 1955 beliau itu diperkenalkan dengan orang-orang seperti di Cipanas, beliau sudah singgah di sana, di Kiai Haji Abdul Qahar Sulaiman, Kiai Haji Abdul Qahar. Di sana beliau pernah menetap. Di tahun 1955 beliau dititipkan di Sabi Pandeglang Banten. Di Sabi Pandeglang Banten sana dititip di pondok pesantren dari Ki Haji Tubagus Abbas, dari bapaknya dari Ki Haji Tubagus Muhammad Palak. Di sana dia dapat beberapa bulan, akhirnya dijemput ke Hongkong, kembali kampung Kedung Benda Baru. Dari tahun 1955 beliau itu lebih banyak di kampung Kedung Benda Baru sini. Sini untuk belajar, untuk mengajar saat itu. Di kampung Ciledug sudah mulai banyak yang belajar, sudah berkembang luas. Di sini Bapak Bidan dari tahun 1955 sampai tahun 1960 itu beliau lebih banyak kampung Ciledug. Lebih banyak kampung Ciledug untuk mengajar saat itu. Di saat 1955 itu pun beliau sudah mulai dipercaya untuk mengadakan ritual pengurutan dan yang lainnya. Di saat itu beliau sudah mulai dipercaya karena saat itu kebutuhan saat itu sangat banyak. Orang-orang di kampung Seduh itu yang belajar engkong sudah mulai mempercayai itu kepada beliau. Tahun 1955 itu banyak sekali orang-orang tua yang memang akhirnya memang di akhir-akhir engkong tahun 1955 itu engkong misar pun lebih banyak di kampung sini, di kampung lebih baru di pondok benda, dan selalu seperti itu. Karena di bulan maulid pun engkong itu setiap setelah terbentuknya organisasi tahun 52 itu terbentuk pusat di pengasinan, ada
kegiatan-kegiatan pengasinan. Engkong itu kalau pulang ke pengasinan itu selalu setelah tanggal 12. Engkong misar setelah dari tanggal 12 itu baru pengasinan. Setelah di sini selesai kegiatan, baru Bapak diajak ke pengasinan. Di tahun 1955 itu, karena saat itu juga kebutuhan engkong itu, saat itu belajar itu ngajar itu naik sepeda, bisa kemana-mana naik sepeda, Bapak naik sepeda. Karena kebutuhan saat itu ada memperhatikan murid-murid, memperhatikan itu. Nah, engkong akhirnya ada salah satu muridnya yang memberikan kuda. Kuda itu belajar naik kuda. Beberapa kali kuda itu dibawain sama murid. Tapi ternyata kuda itu pun tidak cocok katanya sama beliau. Belajar kudanya pun di sini, di kampung itu, di rumahnya dekat rumah. Beberapa kali gitu. Akhirnya sampailah ada salah satu ekor kuda yang cocok sama beliau, kalau nggak salah dinamain Sambur saat itu. Nah, di tahun 1955 itu terus beliau itu mengajar di kampung Ciledug Benda Baru, Pondok Benda, terus sampai akhirnya tahun 1960 di akhir komisar itu diawali. Tahun 1960 itu Bapak Jidahan akhir dari komisar itu, saat itu Bapak Haji Dahlan itu lagi ada pesta di rumah sini Sabung Ciledug. Pesta itu dimulai dari hari Selasa sampai malam Kamis, 3 hari 3 malam. Hari-hari Selasa mulai engkong kurang sehat. Selasa, Rabu beliau sudah mulai lemah. Hari Rabu beliau komisar dijemput dari kampung itu menggunakan mobil hatok satu sama dari pengasinan. Jemputlah beliau ke pengasinan. Terus di pengasinan Bapak, karena saat itu masih ada satu malam lagi pesta, beliau menyelesaikan pestanya subuh. Sebelum menjelang subuh jam 3 beliau sudah berangkat ke pengasinan, usul ke sana, ke pengasinan. Sana sudah banyak tokoh-tokoh kesehatan yang saat itu sudah mulai bingung. Ini engkong bagaimana, ini bagaimana, udah banyak yang bingung, sedih dan bagaimana. Dan akhirnya ada yang bilang harus bawa ke rumah sakit, ada yang tidak. Saat itu sudah ramai tokoh-tokoh silat yang datang ke sana. Akhirnya dengan keputusan yang ada di prakasai dengan pendapat dari panitia, sudah kita bawa aja ke rumah sakit. Bawalah engkong ke rumah sakit di Salemba saat itu. Akhirnya karena engkong juga tidak betah, engkong itu akhirnya pulang-pulang, di jolah pulang beliau. Pulang dulu, Senin sore, beliau komisar itu tutup mata. Beliau saat itu, apa yang terakhir disampaikan komisar sama Haji Muhammad Dahlan, itu adalah pesan terakhir beliau. Saat itu komisar itu sudah tidak banyak bicara, sudah diam, tapi ada pesan yang sangat disampaikan kepada beliau. Saat lemahnya beliau, terakhirnya beliau berpesan kepada dua orang anak itu. Pertama, pesan itu dipanggillah dua orang tokoh ya, saat itu Bapak Haji Muhammad Dahlan dan Haji Ali Yakub, untuk mendekat beliau. Mendekat beliau, apa pesan beliau saat itu? Di tahun 60 akhir yang komisar Dahlan, Yakub, lu harus bisa membawa diri, lu harus hati-hati ya, tahu nggak ya, lu berdua harus bisa jaga diri, hati-hati katanya. Itu sampai itu diucapkan, semua itu bingung. Cuma itu yang disampaikan Rai sama engkong misar, sampai akhirnya tutup mata semua orang, tutup mata. Akhirnya di tahun 1960 engkong meninggal. Saat itu orang itu sudah mulai bingung peninggalannya engkong.
banyak tokoh-tokoh yang timbul, pendapat-pendapat yang timbul. Memang dari jauh-jauh hari engkau sudah berpesan, nanti sepeninggalannya gua banyak orang-orang yang akan timbul mengaku-aku, yang timbul mengeluarkan pendapat-pendapat mereka saat itu. Yang kata engkong, kalau memang mampu ya silakan, tapi jangan bawa-bawa nama gua. Sampai itu pun sudah jauh-jauh hari Bapak sudah dipesan. Cuma yang penting mah pada jujur. 1960 itu peninggalan yang engkong 1960, timbullah hal-hal yang secara persilatan itu, pendapat-pendapat seorang orang. Di saat itu mulai terus berkembang silat antar jalan 6 itu dari titik-titik yang memang saat itu memang sudah ada, dari pondok bendang terus Parakan, terus ke Ciater, terus ke Sarua, ke Lombang, Tanah Merah, ke Bayoran, ke Slipi, terus tumbuhlah itu, mulai berkembang itu, tumbuh berkembang. Terus Bapak tahun 60, tahun 62 mulai keluar kembali Bapak Jidahan, keluar kembali mengajar dari satu titik ke tempat titik-titik yang lain, sampai terus berjalan itu Bapak itu jarang ada di rumah saat itu. Jarang ada di rumah. Tahun 62 itu Bapak sudah mulai melangkah lagi ngajar keluar dengan apa yang beliau dapatkan saat itu dari Ngkong. Mulai mengajar lagi ke satu titik-titik yang memang sudah ada, sempat menetap di Tanah Abang, menetap di Kebayoran, menetap di Tanjung Priok juga saat itu. Terus sampai tahun 1965 terjadinya Gestapo gerakan PKI. Saat itu beliau di tahun 1965 itu, beliau dari tahun 1962 itu di Tanah Abang, 60 sampai 65 itu lebih banyak di Tanah Abang, Kebayoran, Slipi terus di situ dia. Tahun 65 itu beliau dipercaya saat itu mengajar di pasukan pengaman presiden saat itu. 65 tahun 62 itu di situ dia sudah mulai, sampai tahun 65 itu di Pas Pampres Tanah Abang 2 saat itu. Tanah Abang tahun 65 terjadi Gestapo, beliau disuruh balik sama murid-muridnya yang ada di Tanah Abang 2 saat itu. Beliau dari Tanah Abang 2 didampingi oleh SPM saat itu, PM tentara, untuk pulang diantar karena saat itu ada pembersihan Gestapo. Beliau suruh pulang, ada pembersihan Gestapo, jadi dia tugas PKI. Beliau akhirnya suruh pulang diiringi, terus beliau juga suruh merapikan administrasi saat itu. Administrasi saat itu makan masa, banyak administrasi yang diserahkan ke Bapak saat itu mengenai organisasi MS Jalan 6 yang sudah terbentuk saat itu. Karena kekhawatiran dari tokoh-tokoh pemerintah saat itu, ada beberapa berkas-berkas yang diamankan saat itu untuk supaya, karena saat itu semua organisasi yang ada di Indonesia ini harus diperiksa dan harus dikaji seperti apa, untuk tidak menimbulkan hal sesuatu hal. Dari Tanah Abang 2 itu berpesan untuk mengamankan atau menyimpan dulu berkas-berkas yang ada, maka Bapak disuruh pulang dari Tanah Abang 2 untuk mengamankan semua yang ada di titik-titiknya, diamanatkan untuk pusat, mau diapa, semuanya berkas-berkas mengenai organisasi silat itu harus diamankan dulu, karena kekhawatiran dari, karena saat itu tentara sedang ada pembersihan, ada orang-orang saat itu di perguruan pemicilan yang terlibat. Karena saat itu orang itu banyak, karena ketidaktahuan mereka, banyak orang-orang MS juga mungkin terlibat dari organisasi yang saat itu didirikan oleh PKI. Karena saat itu
pulanglah Haji Muhammad Dahlan tahun 1965 itu kampung Cilduk Bali. Setelah 1965, setelah PKI sudah berakhir, beliau mulai mengajar kembali, mengajar terus ke titik-titik yang ada, yang pernah Kang beliau singgahi. Sudah mulai mengajar kembali terus-terus sampai saat tahun 1976 mulai dia sudah ada di kampung Cilduk kembali. 1976 beliau sudah lebih aktif lagi di kampung Cilduk sini. Karena saat itu kampung Cilduk sudah mulai berkembang, sudah mulai ada orang-orang yang datang dari pemerintahan dan yang lainnya untuk mengembangkan kampung Cilduk ini, kampung benda baru, pondok benda ini secara pemerintahan, karena di situ ada terbentuknya banyak kapling-kapling saat itu yang dibebaskan sama departemen-departemen yang ada di situ, maksudnya departemen kesehatan dan yang lainnya. Makanya Bapak saat itu, karena Bapak Haji Dahlan seorang tokoh yang dituakan saat itu dan memang harus ada di kampung dulu, maka beliau akhirnya kembali aktif lagi di kampung Cilduk Benda Baru ini tahun 1973 terus sampai tahun 80 terus sampai lebih banyak di kampung Cilduk Benda Baru ini. Dan saat itu pula banyak organisasi-organisasi yang terbentuk. Di tahun 1980 terus sampai saat itu beliau lebih banyak di kampung Cilduk ini. Di tahun 80 beliau juga sudah melangkah-melangkah lagi ke jalan, mulai jalan kembali ke titik-titik selatan lagi dia tuh, kembangkan. Di tahun 19 dan saya di tempat saya pun lebih aktif lagi saat itu, sampai saat di era saya tahun 19 kemarin sejak lahir 1976 sudah ramai persilatan di tempat kita, di tempat Haji Muhammad Dahlan. Semuanya bertolak ukur saat itu di tempat Haji Muhammad Dahlan. Dari titik-titik sudah mulai merapatnya kemari karena si peninggalan yang Kong Haji Mingin, Kong Besar. Terus di sini memang Baba adanya sekarang lebih banyak kampung, dan jadi banyak pelatihan-pelatihan itu ngajar itu ada di kampung Cilduk Benda Baru sini. Orang dari Jombang, dari mana, merapatnya di kampung Cilduk sini, di pondok benda. Oh, di pondok benda kampung itu lebih banyak di sini di tahun-tahun itu. Terus sampai saat saya tahun di era saya pun tahun 90-an itu sudah, saya pun sudah ingat itu sangat sudah ramai sekali belajar di situ, tokoh-tokoh orang-orang yang lebih tua dari saya belajar di situ. Belajar Bapak Haji Muhammad Dahlan tahun 70 kemarin itu sudah banyak ngajar itu di sini, di kampung Cilduk sudah jarang keluar lagi ke titik-titik yang memang ada, sampai akhirnya terbentuk di sini. Sampai era saya itu tahun aktif itu tahun 93 saya udah mulai pada aktif, 97 sudah mulai titik keramaian jalan 6 pada Muhammad Dahlan, terus sampai saat tutup usia beliau itu tidak pernah. Ya, memang ada bahasa dari MS Jalan 6 itu kadang katanya ya memang ada perjalanan, kadang-kadang berhenti begitu aja. Tetapi untuk hal itu kami warga Haji Muhammad Dahlan itu untuk menyikapi hal itu semua, kami berusaha untuk tidak boleh berhenti untuk di titik Haji Muhammad Dahlan latihan. Mulai tahun itu sampai saat ini alhamdulillah di titik
Haji Muhammad Dahlan itu tidak pernah ada bahasanya seminggu itu tidak ada yang latihan, terus setiap minggu itu pasti ada yang latihan, walaupun yang latihan itu berganti silih berganti orangnya. Ini ada yang masuk berhenti, masuk ada yang masuk lagi, terus berganti, terus sampai saat ini terus berganti. Tahun itu kami pun diberikan dididik sama Bapak Haji, diwariskan ilmu apa yang pernah disampaikan komisar sama beliau kepada kami semua. Ini mah ilmu Ngkong Lu, ini murni gua pelajari dari Ngkong Lu. Lu juga harus pada belajar, lu juga harus ikut jejak Ngkong Lu. Sama itu lalu lu pelajari ilmu dengan jujur, ikhlas, barat bambu, lu gak bakal makan bubuk. Yang penting lu pada jujur, lu ikhlas belajar ini, dan lu juga harus bisa nyambungin silaturahmi itu nih sini di sini Ngkong Lu. Pernah belajar, pernah memberikan sesuatu, ini yang seperti apa, ini tradisi, ini adalah hal-hal yang perlu diketahui dan perlu tidak diketahui, ini yang perlu disampaikan dan tidak perlu disampaikan, ilmu ini cara seperti apa mengajar, cara seperti apa harus menghadapi orang tua, lu nggak boleh. Dan setiap pengasinan adalah pengasinan, lalu biar bagaimanapun katanya gue lebih tua, memang saya harus mengetahui cara ilmu, mungkin gue lebih dulu belajar dari keluarga dari pengasinan yang ada sekarang katanya. Tetapi lu pun harus belajar ke sana, harus belajar. Alhamdulillah amanatnya saya sempat jalankan juga untuk belajar ke sana, untuk mengambil jurus yang disampaikan di sana. Terus sampai hal itu terus, lu nggak boleh pengasinan tetap pengasinan, nggak boleh ada bahasa-bahasa lu menyamakan pengasinan dengan dimanapun, dengan sini, dengan siapapun orangnya. Pengasinan tetap pengasinan sampai kapanpun itu orang tua di sana. Itu sampai sekarang ini alhamdulillah kita pegang teguh itu sampai saat akhir hidup beliau. Haji Muhammad Dahlan ini selalu memberikan motivasi untuk kami semua. Saat dia sakit pun beliau selalu memanggil kami, lu hati-hati membawa diri, lu harus pada bisa jaga diri, nanti nanti lu harus jadi contoh yang baik. Lu gak boleh kepengen sesuatu yang bukan hak lu. Kalau memang sudah jalannya pasti ada, lu jangan suka pengen-pengen hal-hal yang berbau, yang bahasanya ada di persilatan, pengen jadi ini, pengen jadi itu. Nah, kalau memang hak pasti akan sampai. Insya Allah kalau lu pada niatnya, jangan suka pengen sesuatu yang bukan hak, dan jangan suka pengen jadi orang yang pengen dikenal. Orang pengen dikenal itu, kalau orang pengen dikenal nggak bakal nanti jadi benar. Ya sombong, nyangkuh. Lalu kalau pengen belajar ini, ya kalau dikenal orang mah ya gua nggak perlu pengen dikenal orang, tapi gue melangkah kemanapun ya alhamdulillah gue selamat katanya, karena gue nggak pernah pengen gimana. Jadi, seperti itulah beliau pesan-pesannya. Alhamdulillah itu sampai kita pegang teguh. Beliau saat bulan Maulid, saat apa selalu dia itu cerewet. Kapan lu pada kesana? Kapan lu pada ngumpul? Kapan ini? Saat ada ritual silat, ini bagaimana, udah persiapannya seperti apa, itu bocah bagaimana. Beliau itu orang yang sangat motivasinya kuat untuk mengembangkan dan apa mengamalkan ilmu yang beliau dapatkan dari orang tuanya. Ya alhamdulillah yang saya dengar dari orang, yang saya dengar sepeninggalan itu, Bapak Lumah kemanapun melangkah ya emang jawara bener katanya. Katanya Billy, saya nggak tahu dah, saya bilang saya mah nggak ngalamin itu, tetapi alhamdulillah beberapa titik yang pernah saya secara tidak langsung menemukan itu ada. Alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa catatan kebaikan bagi beliau. Akhirnya beliau di usianya tahu yang ke 95 tahun
beliau tepatnya di hari Kamis jam 4 lewat 4 lewat 16 menit saat itu untuk usia beliau, tepatnya Kamis 2 Agustus 2002 tahun 2018 beliau di Muhammad Dahlan yang sepak terjangnya dimulai dari umur sekitar 10 tahun mengikuti jejak Komisar. Beliau di tahun 2018 saat usianya mencapai 95 tahun karena keadaan sakit saat itu beliau wafat. Beliau wafat di rumah sakit umum daerah Tangerang Selatan, RSUD Tangsel, pukul 4 lewat 1/4 satu di tanggal 2 Agustus, Kamis 2 Agustus 2018. Itulah mungkin sekelumit pengalaman, sekelumit sejarah yang pernah saya dapatkan dari perjalanan Haji Muhammad Dahlan. Mungkin ada hal-hal yang mungkin kurang tepat atau kurang sesuai, karena ini insyaallah hal ini saya dapatkan ini cerita dari Haji Muhammad Dahlan langsung. Mudah-mudahan tidak ada kekeliruan, tidak ada suatu hal yang dibuat-buat sama saya, karena ini sebatas pengetahuan yang saya dapatkan dari Haji Muhammad Dahlan. Pun hal-hal lainnya mungkin ada orang tua atau siapapun yang lebih tahu, mungkin akan lebih baiknya mudah-mudahan akan menjadi ya bahan untuk pertimbangan, bahan untuk bisa meluruskan atau bertukar pikiran mengenai sejarah ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menjadi suatu perbaikan bagi kita semua. Apa yang saya sampaikan kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.